Kira-kira 3,000 penduduk di Bandar Goma, Republik Demokratik Kongo melarikan diri ke negara jiran ekoran letusan gunung berapi Nyiragongo. Letusan diiringi aliran lava ke lebuh raya berdekatan. Insiden mencetuskan panik dalam kalangan penduduk yang melarikan diri kerana bimbang malapetaka besar akan berlaku. Kerajaan pada masa sama turut mengeluarkan amaran berpindah kepada penduduk. Pada tahun 2002, letusan gunung berapi Nyiragongo mengorbankan ratusan penduduk. Malapetaka itu turut menyebabkan kira-kira 100,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Ya, sampai kalau film ini, sampai kalau film ini, sampai kalau barang-barang ini.